Halo Sobat Traveler dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengelilingi Dusun Pacet Lama yang berada di Desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Saya bersama Chang Tuin Channel akan mengeksplor lebih dalam bagaimana suasana Desa Pacet. Nang video ini enggak ada orang enggak. Ini jalan menanjak sedulur, kanan kiri hutan pinus, tanah karet apa? Kok pinus ya? Buat perasaan bengkel lah. Warung kopi. Ah, lo yang punya warung emang di ping warung sih. Karena, pengen nih. Ada gini. Warung itu. Terlalu eksotik ini. Kita kan ono warune, ono warung yang bos. Mbak, ini kan ada bengkel apa sih, Mbak? Bengkel, niki. Oh, nggak ada pergi? Bengkel motor? Mbak, niki, larek biar niki. Oh, niki? Nggak, itu. Nek, teng dhuwur wes. Terus mentok nopo si ono kampung, Mbak? Terus saya beli kampung malih. Oh, lek, niki Pacet, gih? Niki Pacet. Nek, ini gile mana? Di sana, Mbak? Oh, Pacet baru.
Mentok, Bro. Saya senangin di sini tuh biasanya sangat asri sekali ya tuh. Sangat asri sekali. Kan ini ada rumah panggung juga tuh. Ini ya, Profesor Bisang Cavendish. Bisang Cavendish, Bos. Cavendish kayak gitu, Bro. Iya. Di sini kan banyak, di daerah Batang ini kan banyak yang jualan yang apa? Nanam pisang Cavendish. Menurut informasi karena tanahnya itu subur, cocok buat nanam pisang. Makanya pisangnya gede-gede. Kayak pisang Thank you.
lama. Nah, menurut informasi orang sini, kalau yang atas ini dusun Pacet Baru sebenarnya. Dan kantor pemerintah desa atau balai desanya itu ada di dusun Pacet Baru ini dulu. Halo guys. Halo, halo. Halo guys. Halo guys. Halo. Halo.